Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah al-fahsyu wat-tafahhush wa su'ul jiwar wa qat'ul arham wa an yu'taman al-kha'in wa yakhunun amin. Katanya sesungguhnya daripada tanda hari kiamat ialah al-fahsyu wat-tafahhush. Al-fahsyu ialah kekejian, wat-tafahhush itulah berkata dan melakukan benda-benda yang keji, benda-benda yang kotor. Wasu'ul jiwar, dan juga jiran-jiran yang jahat. Kalau dia berjiran pun dia buat masalah dengan jiran dia. Waqatul arham, dan memutuskan silaturrahim. Wa ayyutamanal kha'in wa yakhunul amin, dan juga orang yang khianat diberi amanah. Dan orang yang amanah, macam dia kata, sudah melakukan khianat. Jadi ada orang yang memang dia ini tidak amanah lah, tapi dia beri amanah kepada dia. Kadang-kadang bukan sebab apa, sebab orang tak tahu dia ni khianat, memang tidak amanah, orang bagi kat dia. Ataupun memang dia ni jenis amanah, tapi dihasut oleh syaitan, akhirnya dia tidak amanah lagi. Nampak? Itu antara orang yang akhir zaman. Hatta dalam kita nak melantik sesiapa sahaja pemimpin, baik dari peringkat bawahan hinggalah peringkat atasan, antara apa nama ciri-ciri yang kita perlu pilih ialah ciri amanah. Amanah tu nombor satu, yang lebih besar. Sebab itu dalam buku-buku siasah syar'iyah, Islamic politik, antara ayat terutama yang dibawa oleh para ulama klasik dan juga kontemporari ialah ayat daripada surah An-Nisa ayat 58 itu, innallaha ya'murukum at-tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah Ta'ala menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahli-ahlinya, dan bila kamu menghukumkan kepada manusia, maka kamu menghukumkan dengan seadil-adil. Ini ayat khusus yang diturunkan kepada pemimpin. Siapa-siapa lah, di peringkat bawahan baik sehingga di peringkat atasan baik. Sehingga kita nak pilih isteri, suami untuk anak-anak kita, sehingga kita nak pilih pemimpin di peringkat komuniti, di peringkat masjid dan surau, orang-orang apa nama, orang yang dilantik dia mesti melaksanakan amanah, dan orang yang melantik mesti lantik orang yang amanah. Itu kerjasama antara dua pihak, yang dilantik dan yang melantik. Dan kalau kita lantik orang yang tidak ada ciri-ciri seorang pemimpin yang betul, kita lebih dulu khianat pada Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, dan juga orang Muslimin, sebelum orang itu khianat dengan amanah. Di atas beberapa hadis, umpama hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim daripada Abi Hurairah, Nabi kata, mawaliya min amri muslimin syai'an fawalla rajulan yajid ma huwa aslah minhu walil muslimin lil muslimin faqad khana Allah wa rasuluhu wa khana al-mu'minin. Nabi kata, siapa yang melantik seseorang dalam satu urusan, ada orang lebih baik daripada dia, tapi dia pergi lantik juga kawan tu. Kan? Maka orang yang melantik itu sudah melakukan khianat kepada Allah, Nabi-Nya dan orang mu'minin. Mana kata bila kita nak lantik itu, ciri-ciri kepimpinan yang betul mesti ada pada dia. Nombor satu amanah lah, kan? Yang lain-lain lah. Tengok kepada jenis benda yang dia nak sandang itu.